undang-undang untuk meminda perkara 1 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Saya balik dan meneliti rang undang-undang asal cadangan itu. Saya benar-benar kecewa. Dan kerana saya melihat bahawa rang undang-undang itu tidak membayangkan, menterjemahkan kehendak kerajaan untuk menyamaratakan kedudukan Sabah Sarawak dengan Semenanjung Malaysia. Saya berbincang dengan beberapa peguam di Sabah. Dan rata-rata mereka katakan, you must reject, you must oppose this bill. Dato' Yang di-Pertua, sebenarnya saya datang hari ini untuk menentang rang undang-undang asal itu. Yang asal itu. Bukan atas kerana saya duduk di sini sebagai parti kerajaan, tetapi atas prinsip bahwa saya berasal dari Sabah dan original Sabahan. Dan saya ingin melihat bahwa perkara rang undang-undang 1963 itu dikembalikan dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebab tu hari ini saya datang ke Parlimen ini menunggu dari pagi. Dan kebetulan masuk jam 2.30 petang tadi. Saya melihat satu pindaan kepada rang undang-undang ini. Dan pindaan ini adalah pindaan asal dan merupakan draft asal Perlembagaan Persekutuan yang telah dinyahkan pada tahun 1976 oleh kerajaan yang lalu. Sebab itu saya bangun sebagai seorang daripada original Sabahan. Berkata di sini, walaupun saya berada di sana, saya akan katakan bahwa rang undang-undang ini mesti diluluskan dan disokong oleh ahli-ahli parlimen, terutama daripada Sabah dan Sarawak. Dato' Yang di-Pertua, 43 tahun kedudukan Sabah dan Sarawak Beluran. Yang sama rata dengan Semenanjung Malaysia ini dinyahkan oleh kerajaan. Dan tiada usaha. Ada beberapa usaha dilaksanakan Beluran. Yang diinginkan. Wait, you'll have your chance. Beberapa usaha yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan yang lalu dibentuk jabatan kuasa khas peringkat kabinet untuk melihat perkara ini. Kerana ini perkara kesemerataan status Sabah dan Sarawak ini merupakan perkara inti, asas yang penting melihat daripada sudut pandangan orang-orang Sabah. Sebab itu saya melihat hari ini. Tetapi the best, the closest they can do, dia ada kerajaan yang lalu, adalah untuk membentuk, menurunkan kuasa, proses devolution of power, dan diperkatakan ada otonomi yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak, tetapi tidak sampai ke tahap untuk membina perkara satu dalam kurungan dua, seperti yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini. Sebab itu saya kata, ini merupakan rang undang-undang yang diinginkan. There is no reason for us from Sabah and Sarawak to reject this bill. Apatah lagi over the word pursuant to MS63, just the word at the end of the first sentence of the rang undang-undang. There is no reason for you to reject this bill. 43 tahun kita melihat, menunggu perkara ini dilakukan. Kerajaan yang lalu tidak sampai ke tahap untuk meminda perpindahan Perlembagaan Persekutuan. Sampai ke tahap memberi kita autonomy dan devolution of power only. Dan ini merupakan tindakan berani oleh kerajaan. Berapa bulan they waited only? Lebih kurang 6 bulan selepas satu majlis di Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata, we will give back your status. Only 6 months now. We are given back this status. Kerajaan yang lalu sudah nyahkan kesemerataan kita 43 years. Beluran. And then the closest they come Pucat was punyo. The closest they come is only to give us the words autonomy and devolution of power. Now I understand. There are some minister, former minister who lead this jabatan kuasa. Rupanya mereka penuh berhati-hati. Begitu lambat mengambil tindakan. Berhati-hati, tidak tergesa-gesa. That is the reason why pindaan ini tidak menjadi kenyataan.
because they were too cautious, too berhati-hati untuk membuat pindaan. Beluran minta laluan. Beluran minta celahan. Beluran laluan. Ya, my friend. Terima kasih. Semuanya Beluran. Dapat laluan, sila. Ya, terima kasih Yang Dipertua, terima kasih YB Beluran. Sebenarnya isu yang begitu penting sekali, kita harus berhati-hati. Ini bukan perkara yang kita boleh bincang di bawah pokok atau di gerai-gerai. Oleh kerana ianya melibatkan kepentingan rakyat Sabah dan kepentingan rakyat Sarawak dan juga rakyat Malaysia, maka kita cermat dengan apa yang telah dibincangkan dan terma-terma yang dirujukkan, dan oleh itu perkara seumpama ini bukan perkara yang boleh dimainkan, bukan perkara yang boleh dipolitikkan. Saya juga berasal daripada negeri Sabah dan saya cuma mengatakan bahawa saya akan menyokong sekiranya ianya baik untuk Sabah, baik untuk Sarawak, baik untuk negara. Terima kasih. Teruskan. Beluran, minta sikit ya. Beluran. Okey, terima kasih Beluran kerana bagi ruang sedikit. Okey, kita sering mendengar daripada pihak sebelah ahli parlimen Sabah dan Sarawak dan juga kepimpinan daripada Sarawak sering mengungkapkan, we want nothing more, nothing less. Now we give you the exact thing. Why do you still want to reject? There's no reason why you should reject this because we give the exact term. If you reject this, you are the traitor. Thank you. Balik. Satu minit, Beluran. Kita tak cakap reject. Traitor, terima balik. Ya. Terima kasih. Bukan pengkhianat. Terima kasih, Datuk Ketua. Saya ingin tanya Yang Berhormat Beluran. Tadi Yang Berhormat Kim Manis ada sebut bukan perkara yang dibincangkan bawah pokok. Adakah Yang Berhormat Beluran berpandangan speaker, bahawa point of order. Dewan point of order. Perkataan traitor tu minta tarik balik. Tarik balik. 364. Saya baru masuk dewan tadi. Siapa kata trader? Tu. Belah sana. Puncak Borneo. Puncak Borneo. Saya kata kalau mereka tidak menyokong apa yang mereka gaduh, minta. Saya 2 minit lagi. Saya kata ni mana ya. Boleh hak kita untuk saya tak tujukan itu. Kepada saya orang lain. Jangan paksa orang saya sokong. Juga orang kalau yang menyokong hak tapi dia tidak akan menduduk trader. Jadi yang boleh kalau saya ingin teruskan balik, kita anggap perkataan tersebut adalah bangang lah, bodoh. Saya setuju, Datuk Yang Dipertua. Saya teruskan, saya teruskan. Pernah juga, yang dipertua dulu tak mendukung. Saya setuju dengan Kim Manis. Ruang merupakan sesuatu yang penting. Ini apa kata traitor? 366, 364. Apa yang disebut tentang Tanjung Manis itu adalah parlimentari dan saya harap tarik balik. Di dalam parlimen, setiap orang berhak bersuara. Di dalam parlimen, setiap orang berhak memberi pandangan. Dan kalau mengundi pun berhak mengundi. Jadi jangan tuduh Kim Manis sebagai traitor atau pembelok. Siapa tuduh? Beluran, sila teruskan. Ya. Beluran. Puncak Borneo duduk. Saya ingin teruskan. Beluran. Yang buat speaker. Siapa yang Beluran. Duduk? Kita tak sebut yang nama. Saya kata seandainya mereka tidak menyokong. Ya. Sebab itu yang mereka mahu. Ya, sekarang. Saya nak dengar Beluran. Yang lain semua duduk sila. Okay. Datuk Speaker, sekejap saja. Saya maafkan pada oleh kerana dia orang yang baru. Yeah. Peribahasa dia kurang begitu mantap sekali. Jadi tak payahlah untuk tarik balik. Cuma pelajarilah pada hari ini bahawa kalaupun ingin berdebat, berdebatlah dengan berhemah. There's no substitute for experience. Yeah, do you realize there's no substitute for experience? Most of us have been here for more than 15 years. I know you're new. I'll forgive you. Ya. Beluran sila. Yang Muhammad. Arau duduk, tak ada kena mengena. Tak. Sila Arau Beluran. Apa ni? Yang Muhammad. Ya. Arau, tak payah jaga tepi kain. Sekarang Beluran sila teruskan. Kalau tak boleh jaga tepi kain, buat parlimen sendiri. Ini parlimen bersama. Tepi kain apa pula? Ini parlimen bersama. Saya juga berhak bercakap. Macam ni yang Puncak Borneo sebut nak tubuh negara Sabah Sarawak. Ini tengah. Ya, Arau boleh tunggu giliran ya. Sekarang adalah giliran Beluran. Sila. Bahawa perkara ini bukan perkara main-main. Tetapi mengembalikan status Sabah seperti yang tertera pada tahun 1963 dalam Perperlembagaan.
merupakan suatu perkara yang bukan dimain-mainkan oleh kerajaan. Ini perkara serius. Sebab itu menyokong, mengembalikan balik kuasa kita adalah bukan satu tindakan serius yang diambil oleh kerajaan. Saya setuju dengan rakan-rakan daripada sana bahawa banyak perkara dalam perjanjian 63 seperti yang tertera dalam Cobalt Commission, soal beberapa perkara, soal perkara 112 C dan D, soal minyak 20%, soal persisiran pantai, hak dan kuasa persisiran pantai di bawah perjanjian 63 perlu dilihat oleh kerajaan. Perlu dilihat oleh kerajaan. Saya setuju dengan cadangan. Jika perkara-perkara ini dengan dilihat secara terperinci oleh kerajaan, saya menyokong bahwa select committee dibentuk untuk melihat hak-hak dan rights of the sembahan under Malaysian Agreement 63. Tetapi bukan merujuk rang undang-undang untuk mengembalikan kedudukan Sabah dan Sarawak seperti pada pelembagaan Malaysia tahun 1963. We can discuss those rights under whatever select committee you want to form, by petition, letter. Tetapi hari ini, satu exercise yang besar untuk mengembalikan status Sabah dan Sarawak sama tara dengan semenanjung Malaysia. You must not reject this. Saya katakan kepada saudara-saudara rakan-rakan saya UMNO di sebelah sana, make today sebagai satu tindakan untuk membetulkan kekilafan tahun 1986. Our government last time, I was there before, 1976. Now is the times, the day, the moment we make correct what we did 1976. This is the Sabahan wants. This is what the Sarawakian wants. Support this. Not because you are that side. We are this side. Support this. Lepas tu kita buat jawatan kuasa, whatever name you want to call, untuk melihat perkara-perkara lain dalam perjanjian supaya ditunai oleh kerajaan. Saya mohon rakan-rakan saya, ramai rakan-rakan baik saya di sana, ramai untuk terus menyokong rang undang-undang ini. Jangan batalkan, jangan patahkan, jangan kalahkan rang undang-undang ini. Pas, we need your support. This nothing to do with you. You semenanjung only. Sabah ni Sarawak, please support this bill. Yang Muhammad. Dah habis. Ya, sila. Dah habis. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Satu sekejap, boleh? Ya, boleh. Sila. Okey, saya cuma bertanya pada Yang Muhammad. Yang mana ini bekas timbalan speaker? Ya, timbalan speaker. Saya menghormati timbalan speaker. Dan adakah Yang Muhammad setuju dengan saya bahawa isu yang dibangkitkan pada hari ini, terutama sekali daripada MS63 dan lain-lainnya, adalah dimulakan waktu kerjaan yang sebelum ini? Apa pendapat saudara? Ya, sila Baluran. It does exactly. Tetapi tiada penghujung. That's why I said just now, we only given the word devolution in autonomy. But this one is to bring back the status. Inilah perkara pertama yang mesti kita buat. Our right, the basic right yang mesti dikembalikan. Dato' Speaker, saya mohon menyokong sebagai original Sabahan. Rang undang-undang ini mesti diluluskan. Hidup Beluran. Dato' Speaker. Hidup Beluran. Ya, Dato' Speaker, sebenarnya perkara satu ini tidak begitu yang diperlukan sangat. Tapi yang kita perlukan, the implementation of the MA63 yang akan mengubah ya, dalam 112C, 112D ya, di mana rakan saya faham masing-masing sekali ada bahawa akan membawa perubahan kami kepada rakyat Sabah. Kami menamakan kebebasan bersuara. Ya. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Bera. Sila.